Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Asy-Syahrul Muyassar ala Alfiyah Ibnu Malik, dan kita sampai ke perkataan musannif rahimahullahu taala, bil alifir fa'il musanna wa kila idza bimutmarin mudhafan wusila. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alif rahimallahu taala bil alifir fa'il musanna wa kila idza bimutmarin mudhafan wusila. Kilta kada kasnani wasnatani kabnaini wa bnataini yajriyani. يقول ارفع المثنى بالالف نيابه عن الضمه وكذلك ما الحق به مما ليس له مفرد من لفظه مثل كلا وكلتا المضافين الى ضمير واثنان واثنتان يجريان في الاعراب كبنين وابنتين تقول جاء الرجلان كلاهما وحضرت المرأتان كلتاهما وجاء رجلان اثنان ومرأتان اثنتان. Dengan alif maka rafakan la musanna dan begitu pula lafadz kila tatkala ia bersambung kepada domir sebagai mudof, begitu pula lafadz kilta dan juga isnani dan isnatani seperti lafadz ibnaini dan ibnataini ia mengalir berlaku banyak itu berlaku juga. Malik berkata rafakana musanna dengan alif sebagai ganti dari dhamma, begitu pula apa yang dimulhakan dengannya kepada apa yang tidak memiliki bentuk tunggal dari lafadznya, seperti lafad kila dan kilta keduanya diidofahkan kepada domir, dan lafad isnani wasnatani mereka berlaku hukum i'rab seperti i'rab ibnaini wal mataini. Kau berkata telah datang dua orang keduanya, dan telah datang kedua orang perempuan kedua-duanya, telah datang dua orang dua-duanya, dan dua wanita dua-duanya. Baik, jadi kemarin kan kita sedang membahas apa? Terakhir bahas tentang isim yang lima ya. Maka sekarang kita membahas musanna. Jadi ini termasuk yang i'rabnya itu niabah ya. Kan kemarin yang tandanya asli kan, ketika rafa' dhamma, ketika nasab fathah, ketika jar kasrah, dan ketika jazm sukun. Maka setelah itu beliau mulai merinci apa saja yang ketika rafa' bukan dhamma, ketika nasab bukan fathah, ketika jar bukan kasrah, dan ketika jazm bukan sukun. Dan beliau mulai dengan pembahasan tentang isim yang 6 ya, al-asma'us sittah, karena ketambahan satu yaitu hanu. Kemarin hanu gimana hukumnya? Ingat enggak? Yang lebih kuat yang mana kalau hanu itu? Naqs. Ya, naqs itu artinya zahira ya. Misalnya hadza hanuhu ra'aitu hanahu anzuru ila hanhi. Ini namanya naqs. Baik. Kemudian setelah beliau membahas isim yang 6, beliau membahas musanna ya. Jadi sekarang musanna bil alif irfa'il musanna wakila. Dengan alif rafa'kan musanna. Jadi musanna itu ketika rafa' tandanya alif ya. Wakila, begitu pula kila. Idza bimutmarin mudhafan usila, apabila dia bersambung dengan domir sebagai mudhaf ya. Jadi kila ini bukan musanna sebenarnya ya, kila ini bukan musanna, tapi apa namanya? Mulhaq. Mulhaq bi musanna. Apa maksud mulhaq? Mulhaq itu apa sih mulhaq? Menyerupai. Ya, menyerupai ya. Sebenarnya kalau kata lahiko itu artinya apa? Menyusul ya. Di mulhaq itu artinya yang disusul. Artinya apa? Dia hukumnya seperti musanna. Hukumnya. Tapi konsep dasarnya enggak seperti musanna. Kenapa begitu? Karena enggak ada mufradnya. Misalnya begini. Kalau kita bilang muslimani, itu asalnya apa? Muslimun. Muslimun wa muslimun kan? Muslim tambah muslim jadinya muslimani. Mukmin tambah mukmin jadinya mukminani. Tapi kalau kila kan asalnya kulu ya. Ya enggak? Kalau kulu sama kulu menjadi kila, enggak kan? Setiap tambah setiap, apa jadi dua setiap? Enggak, beda dengan seorang muslim dengan seorang muslim. Jadi dua orang muslim.
kitabun wa kitabun, kitabani, buku dan buku jadi dua buku. Tapi kalau kul wa kul enggak jadi kila. Jadi kila itu memang dari sunnahnya begitu. Ini namanya mulhaq. Begitu pula kilta. Jadi kalau kila itu untuk yang mudzakkar, kilta untuk yang muannas. Makanya beliau sini mencontohkan ja'a ar-rajulani kilahuma. Jadi apa sih ini kilahuma? Taukidnya. Jadi kilahuma ini taukid. Kemudian hadaratil mar'atani kiltahuma. Jadi kalau kila untuk mudzakkar, kilta untuk muannas. Begitu pula ya, kada kasnani wasnati. Begitu pula isnani dan isnatani. Ini juga bukan musanna tapi mulhaq bi musanna. Ya konsepnya kayak tadi. Kalau di musanna sungguhan harusnya isnani itu adalah isnun wa isnun. Tapi kan nyatanya isnani bukan isnun wa isnun kan, tapi wahidun wa wahidun jadinya isnan gitu kan. Satu tambah satu jadinya dua, bukan isnun wa isnun. Begitupun isnatani, ya kabnaini wa banataini yajriyani. Seperti ibnaini dan ibnataini yajriyani berlaku. Nah, kalau yang ibnaini dan ibnataini baru ini contoh yang benar ya. Ibnaini sama ibnataini musanna atau mulhaq bi musanna? Musanna. Musanna karena ibnaini itu ibnun wa ibnun jadinya ibnaini. Ibnaini. Kemudian ibnataini bintun wa bintun jadinya ibnataini atau bintaini ya. Baik. Lanjut. Wa takhluful ya fi jami'iha al-alif jarran wa nasban ba'da fathay qad ulif ay ta'til ya'u makan al-alifi fi jami'i ma taqaddama fil musanna wal mulhaq bihi fi halatay al-jarri wa nasbi wa labudda min fathay ma qabla al-ya'i aqulu ra'aytu rajulaini kilayhima wa ra'aytu al-mar'ataini kiltayhima wa qara'tu kitabain isnaini wa tala'tu makhtutatain isnataini wal jarru kadhalik. Dan ya menggantikan dalam irom musanna dan mulhaq menggantikan alif ya. Dalam bentuk dalam jar dan nasab yang setelah fathah dia ulif disusun disusun ay yaitu ya datang ya ya datang sebagai tempat alif dalam seluruh keadaan yang telah dijelaskan di dalam musanna dan yang mulhaq dengannya dalam dua keadaan jar dan nasab harus fathah harus difathahkan sebelum ya kamu seperti kamu berkata aku telah melihat dua orang kedua-duanya aku telah melihat kedua wanita kedua-duanya aku telah membaca dua buku kedua-duanya aku telah menelaah maktutun naskah ya aku telah menelaah kedua naskah kedua-duanya begitu pula dengan jar. Ya, makhtutah itu naskahnya yang masih apa tuh istilahnya tuh kalau yang masih asli itu manuskrip. Manuskrip ya. Baik. Baik. Wa takhruful ya fi jami'il alif jaran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Kan tadi kita bicara musanna ketika rafa kan. Tandanya adalah alif. Bagaimana musanna ketika nasab dan jar di sini? Jadi ya itu menggantikan alif pada seluruh kondisinya. Artinya ketika rafa memang alif ya musanna, tapi kalau nasab dan jar dia tandanya adalah ya, ya. Nah, ya-nya ini ba'da fathin, setelah fathah. Makanya kalau musanna itu kan apa musanna dari muslimun? Muslimani, muslimaini ya. Jadi apa yang sebelum ya itu adalah fathah. Mukminaini, apa yang sebelumnya fathah. Begitupun apa yang sebelum alif juga fathah. Jadi ini maksud perkataan beliau jarran wa nasban ba'da fathin kun ulif ya. Jadi tanda ya itu ketika jar dan nasab setelah fathah. Qad ulif ya, sungguh telah disusun. Oke, kita baca syarahnya. Ya, sini beliau memberi contoh ra'aitur rajulaini kilaihima ya saya melihat dua orang laki-laki keduanya wa ra'aitul mar'ataini kiltaihima saya melihat dua orang wanita keduanya wa qara'tu kitabaini isnaini dan saya telah membaca kedua kitab keduanya wa tala'tu makhthutataini isnataini dan saya telah menelaah dua manuskrip keduanya wal jarru kadzalika ini kan contoh semuanya masuk ya iya enggak ini kan sebagai maf'ul bi. Yang pertama maful bi, yang keduanya taukid ya. Di arrojulainnya maful bi, kilaihimanya
taukid, dan ini semuanya mansub. Nah, ketika jar pun seperti itu, artinya ya juga. Misalnya apa? Misalnya marartu bir rajulaini kilaihima, marartu bil mar'ataini kiltaihima, dan seterusnya. Ya, jadi ini maksud dari perkataan pensyarah wal jaru kadzalik. Maksudnya sama dengan huruf ya yang sebelumnya fathah. Baik. Lanjut. Warfa' bi wawin wa bi yajrur wa nsibi salima jam'i amirin wa mudnibi. Yurfa'u jam'ul mudzakkari asalimu bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i. Taqulu ja'al 'amiruna wa tabal mudnibuna wa ra'aytul 'amirina wa wa'adtul mudnibina wa marartu bil 'amirina wa 'afawtu 'anil mudnibina. Wa ma'na salim ma salima mufraduhu min at-taksiri wa at-taghyiri fi hurufihi wa harakatihi kama yahsulu fi jam'i at-taksiri. Dan rafakanlah dengan waw dan dengan ya, dan jarkan dan nasabkan dengannya. Jamak mudzakkar salim seperti lafadz Amir dan Mutnib. Dirafakan jamak mudzakkar salim dengan ya dan dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Seperti kamu berkata, telah datang orang-orang telah berumrah, telah bertobat orang-orang pendosa. Aku telah melihat orang-orang yang umrah. Emang amirun umroh? Mu'tamirun baru tuh umroh. Kalau amirun bukan umroh ya? Apa arti amir? Hah? Itu mah pakai hamzah. Pakai hamzah. Kalau amir apa ya? Ini pengurus ya? Kan wa may ya'mur masajidallah kan? Di al-amir orang yang mengurus ya? Baik. Dan aku telah melihat para pengurus, aku telah menasihati para pendosa, dan aku telah melihat para dan aku telah melalui pengurus, dan aku memaafkan para pendosa. Dan makna salim ialah apa yang selamat bentuk tunggalnya dari pecahan dan perubahan pada hurufnya dan harokatnya, sebagaimana yang terjadi pada jamak taksir. Tip. Sekarang kita sedang membahas yang ketiga ya, yang tanda irobnya niabah. Yang pertama al asma sittah. Kemudian yang kedua musanna, nah yang ketiga adalah jama mudzakkar salim. Bagaimana tanda jama mudzakkar salim ketika rafa, nasab dan jar? Di sini dikatakan oleh beliau rahimahullah taala, warfa bi wawin wa bi jarrin wa nsibi salima jam'i amirin wa mudnibi. Ya, dan rafakalah dengan waw. Jadi jama mudzakkar salim ketika rafa tandanya waw ya. Muslimuna. Kemudian jarkanlah dan nasabkan dengan ya. Ini sama kayak musanna ya. Sama-sama dengan ya. Bedanya kalau jamak mudzakkar salim itu sebelumnya adalah kasrah ya. Kayak kalau musanna sebelumnya adalah fathah ya. Jadi jarkan dan nasabkan dengan ya jamak mudzakkar salim seperti amir dan mudnib. Jadi amiruna mudnibuna ketika marfu, kemudian amirina mudnibina ketika mansub dan majrur. Baik. Ini sudah jelas ya, contohnya jal amiruna wa tabal mudnibuna, ra'aitul 'amirina wa'azul muznibina maratu bil 'amirina afawtu 'anil muznibina. Baik. Dan mana salim kan istilahnya adalah jamak mudzakkar salim kan? Kenapa disebut salim? Karena ma salima mufraduhu min at-taksiri wa at-taghyiri fi hurufihi wa harakatihi kama yahsulu fi jam'i taksiri. Karena dia itu selamat mufradnya dari taksir, apa taksir? Pecahan. Pemecahan ya. Dan juga perubahan pada hurufnya dan harokatnya sebagaimana yang terjadi pada jamak taksir. Jamak taksir kan dibilang jamak taksir karena memang kalau jamak taksir itu berubah kan mufradnya. Misalnya qalamun. Qaf lam mimnya berubah. Kalau dia enggak berubah harusnya qaf lam mimnya tuh urutannya harus qaf lam mim. Ya, tapi nyatanya kan qalamun jadi aqlamun. Babun jadi abwabun. Beda dengan jamak mudzakkar salim. Muslimun kan mim sin lam mim. Ketika berubah menjadi jamak mudzakkar salim, apakah urutan mim sin lam mimnya berubah? Harokatnya berubah? Enggak kan? Utuh dia. Cuma ditambahkan waw nun di akhirnya atau ya nun di akhirnya. Muslimuna dan muslimina. Inilah kenapa jamak mudzakkar salim disebut dengan jamak mudzakkar salim. Baik. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyibhi dhaini wa bihi inshiruna
wa babuhu al-khiqa wal ahluna qulu wa alamu wa illiyuna qulu wa alamuna illiyuna qulu wa alamuna wa illiyuna enggak ada wawunya illiyuna wa arduna shadza wassinuna wa babuhu mithlu hinin wa babuhu wa mithla hinin qad yarid wa babuhu mithla hinin wa mithla wa mithla wa babuhu wa mithla hinin qad yarid dhal babu wa huwa 'inda qaumin yattarid tayyib qawluhu wa shabbihi dhayn ay shibhu wa shibhi dhaynin wa shibhi dhaynin ay shibhu 'amirin ay shibhi dong kalau ay shibhi ikutin ya ay shibhi 'amirin wa muznibin wa qawluhu wa bihi 'ashruna wa babuhu al-hiqa ay al-hiqa bi jam'i mudzakkar salimi fi i'rabi al-mudzakkir al-madzkuri 'ashruna wa babu wa huwa 30 wa 40 wa 50 wa 60 wa 70 wa 80 wa 90 wa amsalatuha jami'an fil Qur'an. Emang itu jami'an tulisannya. Bukan jami'uha. Jami'an. Oh ya, jami'an fil Qur'an. Di sini soalnya jami'uha di sini. Wa mimma ulhiqa bihi aidan ahluna wa uluna wa alimuna. Emang ada ununya? Ulu. Oh. Ahluna wa ulu wa alamuna wa aliyu wa aliyuna wa shadza arduna. Ya. حيث عمل معاملة السالمي وهو مكسر وألحق به أيضا سنون وبابه وهو ما حذف لامه وعروض عنها هاء التأنيث ولم يجمع جمع تكسير جمع تكسير jami taksirin. Itu enggak ada alnya kan? Enggak ada. Mislu mi'atun wa mi'una wa sabatun wa subuna. Wa qad yu'amalu sinuna. Wa qad yu'amilu sinuna wa babuhu muamalata hini. fayu'rabu bil harakati fa naqulu hadhihi sininun wa'ishtu sininan wa lam araka mundu sininin wa fi sahih ij'alha alaihim sininan hadha ma'na qawlik wa mithlu hinin hadha ma'na qawlihi wa hadha ma'na qawlik emang itu qawlik ya udah tayyib wa mithlu hinin qad yarid dhal babi ini harusnya ma'na qawlihi ya berarti antum yang salah tuh ini kan lagi ngutip ya kan? Kita bantu yang salah kalau kita. Hada mana qawlihi wa mislahinin qad yarid zal babi. Wa min asyurahi min man qala innahu yattariddu fil muzakkar salimi jami'ihi. Wa jami'u ma ulhiqa bi jam'i mazkuri bil jam'il madhkuri bil jam'il madhkuri lam yusamma jam'a mudzakkarin saliman li'annahu ikhtalla fihi syartun aw aktsaru min syurutihi ayat jamain banyak banget ya dan yang menyerupai dua hal itu yaitu seperti dua itu tuh apa maksudnya ini Amir dan Muznib ya. Kan ini lagi ngomongin
jamu mudzakkar salim kan. Tadi kan ketika kita bahas musanna ada mulhaknya. Jamu mudzakkar salim pun ada mulhaknya. Jadi maksud dari menyerupai yang kedua ini yang maksudnya menyerupai amir dan muznib. Terus yaitu ashruna, yaitu termasuk ke dalam bat yang mulhaq dan termasuk situ al ahluna. Jadi menyerupai dari ini itu seperti ishruna dan babnya. Babnya maksudnya apa? Ya temannya ishrun. Salasun. Arbaun, khamsun, situn, sab'un sampai tis'un. Itu maksudnya babnya ishrun itu maksudnya itu yang sama kayak ishrun. Karena ishrun ini mulhaq ya. Kenapa dibilang mulhaq? Ya seperti tadi konsepnya. Pokoknya gitu aja. Kan kalau muslimun itu asalnya adalah muslimun wa muslimun wa muslimun. Jadinya muslimuna kan. Shaimun. Berarti shaimun wa shaimun wa shaimun. Tiga orang puasa namanya shaimun. Tapi ishrun kan bukannya ishrun wa ishrun wa ishrun kan. Tapi asyara wa asyara. Salasun bisa asyara wa asyara wa asyara, bisa ishrun wa asyara. Bisa khamsah wa ishrun wa khamsah, ya kan? Ini konsep ya, maksudnya dia tuh konsepnya enggak seperti jamu mudzakkar salim yang memang terdiri dari tiga kata yang mufrad kan. Kan muslimuna itu asalnya muslimun, wa muslimun, wa muslimun, minimal tiga kan jamu mudzakkar salim kayak gitu. Jadi ishrun dan babnya dan teman-temannya ishrun, salasun, arbaun sampai tis'un ini dia masuk mulhaq. Mulhaq dengan jamu mudzakkar salim. Terus dan ahluna wa ulu wa ulu wa alamuna illiyuna warduna syadza syadza. Jadi kalau yang ahlun ahluna ulu alamun illiyuna ini sama ya, contoh yang mulhaq juga. Kemudian araduna juga, tapi aroda ini sad. Syadza itu apa? Jarang ya, ganjil. Artinya jarang kita menemukan jamaknya ardun jadi araduna ya. Itu maksud dari araduna syadza. Kemudian sinuna dan bab-babnya. Contoh seperti hin, qadayarin. Ya, jadi sinun dan babnya itu mirip seperti hin hukumnya. Qad yarid. Jadi terkadang untuk sinun ini dia tuh mirip seperti kaidahnya hin. Nanti kita baca. Tadi udah baca juga kan. Terjemahin nanti maksudnya. Baik. Wal bab wa huwa inda qaumin yattarid. Wa huwa inda qaumin yattarid. Apa sih? Hah? Dan dia ketika gimana ngomongnya? Sebagian kaum. Ya, jadi mengucapkan ya, ya tarid kan dari toroda, toroda apa itu? Toroda. Lemparkan ya. Jadi maksudnya ada sebagian kaum yang mengucapkannya. Jadi sekalipun itu jarang, syad, ganjil, tapi itu tetap aja ada kaum yang mengucapkannya. Ayo diterjemahin. Perkataannya yang menyerupai Zain. Ini kedua ini. Yaitu menyerupai Amir dan Muznib. Amir tadi pengurus dan orang yang berbuat dosa. Dan perkataannya adalah yaitu ishrun dan bab-bab dalam ishrun yang mulhaq. Ai yaitu mulhaqnya dengan jamak muzakkar salim dalam i'rab yang telah disebutkan. Ishrun dan babnya yaitu kemudian salasun, arbaun, itu ngomong kemudian dari mana? Yaitu salasun. Yaitu salasun, arba 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan 90 dan semisalnya dan semisal dari itu. Dan contoh-contohnya semuanya ada di Quran ya. Dan ada juga yang di yang mulhaq juga sepertinya adalah ahlun keluarga. Keluarga ulu pemilik. Kemudian alimun. Alamun. Alamun wa illiyun. Alamun itu ya alam ya, alhamdulillah bil alamin kan. Jadi ntar kita kalau ngirab ala alamin jangan dibilang li'annahu jam'un jam'u mudzakkar salim tapi li'annahu mulhaqun bijam'in mudzakkar salim ya. Karena alam sendiri udah jamak kan. Kita kalau bilang alam tuh berarti seluruh. Semuanya kan? Ya gitu. Aliyun. Aliyun itu wa madraka ma aliyun, kitabum markum, nama kitab. Ya.
dan jarang yang aradun. Iya. Ganjil ya. Haitsu. Kadang terkadang. Hah, haitsu terkadang lagi. Haitsu itu ketika ya. Ketika. Ketika muamalatan salim. Kasarat di ketika diberlakukan perlakuan, perlakuan jamak muzakkar salim dan dia mukasar. Ya ditaksirkan ya. Ditaksirkan. Jadi kalau ardun itu jamaknya bukan jamak muzakkar salim tapi jamak taksir ya. Apa jamaknya ardun? Ardun. Apa jamaknya? Aradi bukan? Main sebelum belajar itu dulu. Coba kita lihat ada jamaknya ardun di Al-Ma'ani. Ardu itu apa aradi gitu? Ardun, aradin ya. Aradin atau aradi ya. Aradin sama al-aradi ya. Baik. Dan apa yang dimulhakkan juga seperti sinun yaitu tahun dan babnya. Babatan. Sinun. Itu ada penjelasannya babnya. Wa huwa ma hudifa lamuhu. Yang dia adalah yang dihapus lamnya dan kemudian digantikan dengan ha ta'nis. Dan tidak digabungkan termasuk ke dalam jamak taksir dan tidak dijamak dengan jamak taksir. Contohnya adalah mi'atun, mi'una, wa wasubatun, wasubuna. Apa subah? Tetap. Makanya kalau belum sebelum belajar lihat kamus dulu apa? Jamaah subah. Iya, jamaah-jamaah ya. Tep, jadi maksudnya bab sinun itu adalah semua kata yang kayak sinun. Apa maksud kayak sinun? Sinun ini kan mufradnya sanatun kan? Iya. Asalnya sanatun kan? Ada taknya kan? Kemudian jamaknya jadi sinun dan sinin. Apa yang mirip kayak sinun? Mi'ah. Mi'ah itu kan ketika mufrad mi'atun kan? Ya, ketika jamak kesannya mi'un. Kemudian subah jadi subun ya. Taib. Dan telah di ini kalau gini bukan terkadang. Oh iya, terkadang ya. Terkadang diberlakukan sinun dan teman-temannya bab-babnya dengan perlakuan hin yaitu di Arab dengan harokat. Sebagaimana kita katakan hadhihi sininun. Nun harokat terakhirnya. Aishtu sininan. Saya hidup sininan. Nah, dua tahun. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Walam araka munzu sininin. Dan saya belum melihatmu semenjak satu tahun. Berapa tahun? Tahun-tahun. Tahun-tahun. Dan dalam sahih ini Bukhari. Jadikanlah dia alaihim sinana. Sinina. Jadi ya. Jadikanlah dia atas mereka sinina bertahun-tahun ya. Nanti tinggal lihat ya hadisnya ini lagi ngomongin apa ya. Taib hada. Dan ini makna dari perkataannya. Pemislu hinin qad yarid dzal bab. Apa maksudnya? Dan seperti hinin terkadang ya terdapat bab ini. Penyarah dan di antara para pensyarah kitab Al-Fiqh Ibnu Malik ada yang berkata apa? Yang melemparkan tadi ya. Sungguhnya itu berlaku ya. Berlaku di seluruh jamak mudzakkar salim. Maksudnya apa? Jadi bukan cuma sinin aja. Kan sini dikatakan bahwa sinun itu kan mulhaq bi jamak mudzakkar salim, ya enggak? Artinya dia marfunya dengan wau sinuna, mansub dan majrurnya dengan ya sinina. Tapi terkadang sinun itu seperti hin. Hin itu i'rabnya zahirah. Artinya dia bisa marfu dengan dhamma hadihi sininun wa istu sininan wa lam araka mundu sininin. Itu kan zahir kan tandanya? Rafanya dengan dhamma
kemudian nasabnya dengan fathah dan jarnya dengan kasrah. Apa dalilnya? Dalilnya ada dalam hadis Rasulullah, ij'alha 'alaihim sinina. Itu menjadi dalil bahwasanya memang sinin ini bisa seperti hin, yaitu bisa seperti isim-isim yang zahirah, ya. Tapi ya ini syadz, ya. Apa tadi syadz artinya? Jarang. Jarang ganjil ya. Jadi jarang banget gitu. Tapi meskipun begitu ada aja pencara yang mengatakan ini enggak cuma berlaku untuk sinin, tapi berlaku juga untuk semua yang mendekat salim. Jadi boleh kita katakan hada muslimunun raaitu muslimunan raaitu musliminan marutu bi musliminin. Karena beliau mengatakan wa minasyurahi man qala inna yatarid fil mudzakkar salimi jami'ihi, artinya semuanya. Tapi ini jelas syas banget ya. Lebih jarang lagi karena yang sinun aja itu syas, apalagi jam mudzakkar salim yang lain ya. Tapi namanya bahasa. Bahasa itu kan mana yang lebih dulu? Orang ngomong bahasa Arab apa orang nyusun buku bahasa Arab? Ngomong dulu kan? Ngomong dulu baru para ahli sastra itu membuat bukunya kan? Sehingga karena bahasa ini diucapkan oleh banyak kabilah, dan kabilah Arab enggak cuma satu, ratusan bahkan ribuan. Yang namanya bahasa pasti ada aja yang membolehkan ya, karena memang kita enggak bisa menyalahkan orang karena memang itu terucap dari lisannya. Artinya kalau memang ada kabilah yang mengucapkannya, ya kita katakan bahasa sepertinya ada. Meskipun misalnya ini ganjil, ini nadir. Makanya bahasanya ada syaz, ada nadir. Kemudian ada yang afdolnya, ada yang afsohnya, ada yang fasihnya, kayak gitu. Ya. Kalau syaz itu lebih dari nadir? Ustaz. Iya, lebih-lebih dari nadir ya. Seperti kalau hadis syaz itu kan hadis yang hadis sahih menyelisih hadis yang sahih kan, yang lebih kuat ya kedudukannya. Terus dan jamak yang di dan jamak ini seluruh. Dan seluruh apa yang di mulhakkan dengan jamak muzakkar salim tidak disebut atau dinamakan dengan jamak muzakkar salim karena tidak terpenuhi, karena dia tidak memenuhi ikhtala itu apa sih? Tidak memenuhi dari kata kalau apa teh kalau sepi ya, maksudnya apa? Karena ada kekosongan ya. Kekosongan dari syarat-syarat atau pada salah satu syaratnya atau lebih banyak dari syarat-syaratnya. Lebih dari satu taib. Ya, jadi semua yang disebutkan tadi apa aja sih? Ulu alamuna iliyun araduna sama sinina ya, sama sinuna. Ini semuanya namanya bukan jam mudzakkar salim tapi mulhaq bi jam'il mudzakkaris salimi. طيب ايوه ايمان ونون مجموع وما به وما به التهب ونون مجموع وما به التهب ونون مجموع ونون مجموع وما به التهب فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بأقص ذاك استعمله فانتبه هذان البيتان في ضبط النون التي تكون للمثنى والجمع المذكر السالم وما يلحق بهما ونثر البيتان افتح نون الجمع نثر البيتين افتح نون الجمع وما ألحق به وقل من كسره من العرب ونون المثنى والملحق به والملحق به وملحق كان معطوب كمثنى ونون المثنى وملحق به استعملوه بأكس ذلك بأكس ذلك إذا كسروا نونه و bukan kasaru ya kusiro tidak kasaru ya kasaru. Ya, ini lagi ngomongin apa sih? Ini kan lagi ngomongin ini kan, iya idza kasaru ya. Karena kan iftah kan fathahkan, berarti kalau mengkasarokan kasaru yang siru ya. Idza kasaru nunahu wa futi wa fathuhu qalilun. Baik.
dan nun jamak dan apa yang mulhaq maka fathahkanlah, dan beberapa yang mengucapkan dengan kasrah dan sedikit yang mengucapkan dengan kasrah dan nun yang dimusannahkan dan mulhaq dengannya dan nun bagi apa yang musanna dan mulhaq dengan musanna kebalikannya ya yeah. Kebalikan dari itu ya, maka praktekkanlah dan berhati-hatilah. Baik. Dua bait ini pada dhabit nun yang menetapkan nun yang ada pada musanna dan yang mudzakkar salim dan apa yang mulhaq pada keduanya gitu. Dan apa nih mulu? Nasr itu Nasr ya. Nasr itu lawannya dari ini pesan kemarin kita udah ketemu ya. Nasr. Apa kemarin Nasr? Pesan apa? Nasr. Lawannya? Lawannya syair ya. Teks. Nasr itu teks ya. Teks biasa. Dan dua teks. Maka fathahkanlah nun jamak dan apa yang dimulhaqkan dengannya dan sedikit dari orang Arab yang mengkasrakannya. Dan nun musanna dan apa yang dimulhaqkan dengannya maka gunakanlah dengan sebaliknya. Apabila kalian mengkasrakan dengan nun dengan nunnya dan fathahnya sedikit. Baik, jadi kan baik musanna ataupun jamak mudzakkar salim punya nun di belakangnya kan? Muslimani, muslimaini, muslimuna, muslimina. Bagaimana keadaan nunnya? Di sini dikatakan wa nunna majmu'in wa ma bihil tahaq faftah wa qalaman bikasrihi nataq. Ya. Dan nun jamak mudzakkar salim dan apa yang mulhaq dengannya itu fathahkanlah. Ya, jadi normalnya itu fathah. Muslimuna, muslimina. Ishruna, ishrina. Ya, fathah. Wa qalaman bikasrihi nataq. Ya. Dan sedikit orang yang membacanya dengan kasrah. Jadi ada juga. Kalau sedikit berarti ada kan? Enggak? Muslimin. Kalau dibilang sedikit berarti ada kan? Tapi ada juga yang mengatakan muslimu ni. Muslimi ni. Ya. Jadi ja'a muslimu ni. Ra'aitu muslimi ni. Marartu bi muslimi ni. Ya. Jadi ada juga yang mengucapkannya dengan kasrah tapi sedikit. Sedangkan kalau kasrah itu kan harokatnya musanna, iya enggak? Muslimaini. Kalau musanna kasrah kan memang. Iya enggak? Makanya di sini dikatakan wa nunu masunnya wal mulhaq bi aksi zaka istamalu fantabi. Dan nun bagi apa yang musanna dan mulhaq dengannya itu kebalikannya. Kebalikan yang itu. Jadi kalau jamak mudzakkar salim hukum asalnya dia fathah tapi ada juga yang kasrah. Nah kalau musanna hukum asalnya dia kasrah tapi ada juga yang fathah. Jadi muslimani muslimaini, ada juga yang muslimana muslimaina. Jadi ja'a muslimana, ra'aitu muslimaina, marartu bi muslimaina. Ya emang kalau udah baca afiyah kayak gitu ya, jadi suka ada yang aneh-aneh. Taib, ini selanjutnya apa sih? Oh, ini tuan ya, Jamana Salim ya. Taib, mungkin segini dulu ya. Kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.